Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita bisa beribadah pada malam hari ini, walaupun secara virtual, namun tidak menjadi penghalang buat kita untuk rindu mencari akan kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari saat teduh sesaat. Baiklah Bapak Ibu, mari kita angkat pujian dari KJ 54, tak kita menyerahkan. Selamat sore Bapak Ibu. Tidak terasa hampir sudah satu tahun kita tidak bertemu, kita tidak beribadah di satu ruangan. Namun kita tetap beribadah dalam satu hati melalui rumah kita masing-masing, di mana kita mengikuti ibadah dengan secara streaming atau dengan YouTube atau dengan Zoom dan lain sebagainya. Itu karena kasih karunia Tuhan untuk kita semua. Namun kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita dipelihara, kita dapat menikmati kehidupan bersama-sama dengan keluarga. Malam ini saya diberikan kesempatan waktu oleh pengurus komisi dewasa untuk melayani firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, tetapi kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk tetap dapat menikmati kebersamaan di dalam ibadah secara virtual atau secara live streaming dan lain sebagainya. Dan saat ini ya Bapa, hamba akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan persiapkan kami, anak-anakmu, saudara-saudara kami yang akan ambil bagian di dalam ibadah kesempatan ini. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami dan mengerti. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan melayani firman, sehingga firman yang telah hamba persiapkan dapat hamba sampaikan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, ampuni juga hamba dari segala dosa dan kesalahan hamba, sehingga hamba tetap layak di dalam melayani, di dalam mengikuti ibadah malam ini.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah, pembacaan yang akan saya bawakan dari Lukas 15 ayat 1-7. Dan saya memberikan tema untuk kita bersama adalah kasih dan sukacita Allah. Lukas 15 ayat 1-7. Yang demikian bunyinya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ia kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata padamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudaraku, Lukas yang tadi kita baca mengungkapkan inilah sikap Allah terhadap manusia berdosa. Ia begitu peduli meskipun hanya untuk satu orang saja. Di Taman Eden, Allah berteriak memanggil Adam. Adam, Adam, di manakah engkau? Allah bukannya tidak tahu di mana Adam berada. Allah bukannya tidak tahu di mana Adam bersembunyi. Tetapi melalui panggilan yang Allah lakukan, ingin menunjukkan kepeduliannya yang luar biasa terhadap manusia ciptaannya. Bahkan pengkhotbah memberitakan kesaksian bahwa Allah mencari yang sudah lalu. Tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 3 ayat 15. Kata-kata ini memang bermakna bias. Dan salah satu dari arti dari mencari yang telah lalu adalah mencari yang sudah hilang. Mencari yang sudah lenyap, mencari yang sudah sesat. Allah berinisiatif mencari manusia berdosa. Dan pencarian yang Allah lakukan mencapai puncaknya melalui kehadiran Allah di dunia ini dengan cara berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan atau disaksikan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pencarian yang Allah lakukan sedemikian rupa menggambarkan kasih Allah yang tak terhingga. Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah memiliki kasih yang luar biasa yang diberikan kepada umat manusia.
Kasih yang Allah miliki adalah kasih agape. Apa yang dimaksud? Kasih yang di dalamnya ada pengorbanan tanpa hitung untung ruginya. Kasih yang sungguh-sungguh. Allah memiliki kasih agape, kasih yang sungguh-sungguh tanpa memperhitungkan untung ruginya. Tapi Allah yang sungguh-sungguh mengasihi dengan seutuhnya tanpa pamrih. Kok Yesus mau ya memberikan nyawanya sampai nyawanya pun diserahkan untuk kita, untuk menebus kita orang berdosa, menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan ini maha kuasa. Kalau Tuhan mau menggantikan kita, siapa kita ini sebetulnya? Kita ini orang kotor, orang hina, orang najis. Kok Yesus mau ya menyerahkan dirinya untuk kita? Di sini Tuhan memberikan teladan yang lebih efektif daripada kata-kata. Teladan melalui perbuatan, melalui tindakan yang dapat kita lihat, bukan melalui perkataan atau kata-kata. Gampang ngomong biasanya kalau kita yang dengan kata-kata, tapi sulit dipraktekkan. Orang yang gampang ngomong itu sulit mempraktekkan. Kita sudah menerima kasih itu dengan senang hati, karena kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena kita hebat. Kita diselamatkan karena anugerah, sola gratia dari Allah kepada kita. Bukan kita hebat karena kita orang kaya, orang pintar, orang yang mampu melakukan segala sesuatu. Di hadapan Tuhan tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan justru mau mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, tanpa melihat apa yang kamu punya. Tidak. Anugerah, sola gratia yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Terkadang kita lebih senang dikasihi daripada mengasihi. Dan kita juga lebih gampang mengasihi orang yang sama daripada orang yang tidak sama. Kalau orang yang selevel dengan kita, kita lebih mudah mengasihi. Mungkin menyapa juga kita masih enak. Tapi kalau dengan orang yang levelnya tidak sama dengan kita, kadang-kadang menyapa juga enggan. Menyapa juga males. Untuk apa? Apa untungnya saya menyapa dia? Tapi Allah tidak seperti itu. Allah mengasihi kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Dengan sungguh-sungguh Allah mengasihi umat manusia. Tidak melihat nih yang hebat, ini yang begini, ini yang begitu, tidak. Tapi sungguh-sungguh karena dia memiliki hak untuk dikasihi. Demikian juga kita mengasihi untuk semua umat. Bukan hanya sebagian-sebagian saja. Atau yang menyenangkan hati kita. Kalau yang menyakiti hati kita, wih, dilihat juga enggak. Emang gua pikirin dia. Tapi justru kita melayani dia, tidak melihat siapa dia. Tapi kita harus melihat siapa aku. Apa yang aku perbuat untuk mereka. Bukan mereka untuk kita, tapi kita untuk mereka. Dan ini berarti Allah juga mengajak kita untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi orang lain tanpa syarat. Saudara-saudara, pembacaan kita tadi menyinggung tentang perumpamaan seorang yang bersuka cita. Saya patut menduga bahwa yang bersuka cita itu siapa ya? Seorang yang bersuka cita itu siapa ya? Yang dimaksud di sini seorang bersuka cita mempunyai 100 ekor domba adalah bukan orang sembarangan. Kalau ia bukan orang sembarangan, lalu seperti apa? Ia bukanlah orang yang mengabaikan jumlah yang sedikit.
Dan itu dibuktikan dengan sikapnya terhadap seekor domba yang satu yang hilang dia cari. Ia adalah orang yang menghargai yang sedikit tanpa mengabaikan yang banyak. Yang sedikit dalam keadaan sesat, sementara yang banyak dalam keadaan sehat walafiat. Ada kepedulian terhadap yang sedikit, yaitu seekor dombanya yang hilang. Saudara-saudara, Tuhan tidak berpikir apa artinya kehilangan satu ekor domba dibandingkan dengan 99 ekor domba yang masih ada. Tetapi Tuhan berpikir bagaimana keadaan dia, bagaimana posisi dia, apakah dia dalam keadaan selamat, apakah dalam keadaan tidak dimakan oleh serigala, apakah dalam keadaan tidak kedinginan, apakah dalam keadaan dapat menikmati makanan yang seharusnya dia makan. Tetapi justru Allah di sini mengasihi dia dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya. Ia adalah orang yang bertanggung jawab meskipun yang hilang cuma seekor saja. Kalau kita hilang satu, ya sudahlah, beli lagi aja. Kalau kita punya sesuatu hilang, udahlah, nggak usah dicari, repot gitu aja. Gitu aja kok dipikirin, cari aja yang lain, beli lagi yang lain, masih banyak. Tetapi di sini yang satu bagi Allah, di hadapan Allah sangat berarti, sangat berharga. Tetap yang satu itu dicari. Karena Allah bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah miliki. Meski yang hilang cuma seekor saja, toh ia segera pergi mencarinya. Mungkin di benaknya ia membayangkan apakah dia sudah makan, apakah dia terjerat, apakah dia jatuh, apakah dia... Mungkin banyak sekali yang dia pikirkan yang tidak mengenakan. Kalau kita mungkin, udahlah biarin dah, biar dia hidup sendiri, dia juga bisa cari makan sendiri, biar dia kerja sendiri. Mungkin kalau kita ya manusia seperti itu. Tapi pikiran Allah ternyata berbeda dengan kita. Saudara-saudara, setelah domba yang hilang itu didapati kembali, ia meletakkannya di bahunya dengan gembira. Kalimat meletakkan di bahunya dengan gembira itu menggambarkan hubungan yang begitu akrab antara orang pemilik domba dengan dombanya. Luar biasa. Begitu akrab, begitu sayang dia dengan dombanya. Kegembiraan yang juga disebarluaskan kepada sahabat-sahabatnya. Pada ayat ke-6 dikatakan, setibanya di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, berkata, bersukacitalah bersama dengan kami. Bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Saudara-saudara, Yesus menyimpulkan perumpamaan tadi bahwa akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Akan ada satu sukacita di surga karena cuma satu yang bertobat. Satu yang bersobat, luar biasa. Sukacita bersorak-sorai di surga, luar biasa. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Jadi yang 99 orang itu, yang 99 domba itu menggambarkan 99 orang yang benar dan tidak memerlukan pertobatan. Berarti dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan kasihnya Allah mencari manusia berdosa. Satu orang bertobat disambutnya dengan sukacita surga. Luar biasa, satu orang berdosa bertobat mampu menggerakkan surga bersukacita. Kita bisa membayangkan gimana satu orang bertobat isi surga bersukacita. Bagi Allah betapa berharganya jiwa manusia. Allah memberikan putra tunggalnya bagi dunia ini, menggambarkan kasihnya yang luar biasa. Saudara-saudara,
Bagaimana dengan kehidupan kita? Jikalau kita memiliki jemaat kita yang tidak kelihatan kemana dia pergi, apakah kita akan mencarinya? Ah, biarin sajalah. Habis dia gak bilang-bilang, atau mungkin karena dia jauh sendiri, kenapa harus kita cari? Tapi di sini Allah tidak seperti itu. Allah dengan sungguh-sungguh tetap mencari di mana dia berada. Saudara-saudaraku, tadi dikatakan ia menemukan dombanya yang hilang dan ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dia tidak mengikat domba yang hilang itu, menyeretnya dengan kasar. Kamu nakal ya, domba yang nakal. Aku ikat supaya kamu gak lari lagi. Allah tidak melakukan seperti itu. Justru dia menyambutnya dengan senang hati, merangkulnya dengan senang hati. Dan dia memberikan kesempatan, memberikan tempat yang nyaman untuk dia. Saudara-saudaraku, Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Allah kita Allah yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Begitu dia menemukan domba yang hilang, orang yang menemukan itu mengundang tetangga-tetangganya dan teman-temannya untuk bersuka cita. Dia begitu gembira sekali bahwa domba yang hilang telah ditemukan. Domba yang hilang sudah aku temukan. Demikian juga saudara-saudara dengan seorang wanita yang memiliki 10 dirham. Dan ia kehilangan 1 dirham di antaranya. Mana yang satu ini dia cari? Dia tidak, udahlah biarin saja, nanti aku kerja lagi, nanti aku dapat lagi. Dia tidak, dia cari dulu. Ya, dia cari sampai akhirnya menemukan dirham yang hilang itu. Dan dia mengundang tetangganya, teman-temannya untuk ikut bersuka cita bersama-sama dengan dia. Mungkin kita juga ingat seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak bungsunya. Dia minta warisan lebih awal. Ayah, aku berikan uang hakku. Dan si ayah memberi. Si anak dengan senang hati dia bawa uang 1 koper. Dia minum-minum, dia main judi, dia main perempuan, dia foya-foya. Sampai akhirnya dia jatuh miskin. Dan hidup dia akhirnya menderita. Sampai dia mau makan aja gak ada makanan yang layak dia makan. Dia makanan sampai makanan babi, sampai yang punya babi, eh kamu gak boleh makan itu bukan hak kamu. Itu hak babi yang harus dimakan. Dan akhirnya dia menangis menyesal. Dia ingin pulang bertemu dengan ayahnya, bertobat kepada ayahnya, minta ampun kepada ayahnya. Dan memang si ayah sedang menunggu-nunggu, menanti-nantikan kehadiran anaknya yang hilang itu. Dan tidak terasa si ayah sedang berdiri di depan sambil melihat-lihat, siapa tahu anak yang hilang itu pulang atau datang. Dan memang kelihatan dari jauh itu anaknya sedang datang. Anaknya sedang menuju ke rumahnya. Dan si ayah itu akhirnya dari jauh ayahnya sudah melihat kedatangan anaknya. Dan ayahnya sudah dengan kedatangan anaknya dia merangkul. Ya, dia merangkul. Tergerak hatinya dengan belas kasihan. Dia begitu sayangnya kepada anaknya. Dan dia terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, anakku yang mati hidup kembali. Anakku yang hilang telah kembali. Kemudian si ayah bersuka cita. Dia meminta hamba-hambanya untuk memandikan anaknya yang baru pulang ini, pakaikanlah baju yang bagus. Kemudian dia juga menyuruh hamba yang lain untuk memasak makanan yang enak-enak. Kita pesta bersama-sama. Kita sambut kehadiran anak saya dengan pesta yang meriah. Dan mereka juga mengundang tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya untuk ikut ambil bagian. Saudara-saudara, kegembiraan menemukan kembali seekor domba yang hilang, atau anak yang hilang, atau uang dirham yang hilang, disebarluaskan kepada sahabat-sahabatnya dan mengajak mereka semua untuk ambil bagian dalam kesukacitaan. Dengan bertobatnya, satu orang berdosa telah menggerakkan seisi surga bersukacita. Dengan seorang bertobat,
yang berdosa menggerakkan sisi surga untuk bergembira. Saudara-saudara, tetapi apa artinya bagi kita yang hidup di abad modern ini? Atau lebih tepat lagi, apakah perumpamaan tadi masih memiliki relevansi dengan kita yang hidup di masa kini? Jelas tentu ada. Meski kita hidup di abad modern, kesesatan dalam hidup masih banyak terjadi. Dalam hidup manusia, bahkan kesesatan itu masih terus terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Dan Allah sebagaimana disaksikan dalam Alkitab, tidak pernah jemu mencari manusia berdosa. Bahkan Tuhan Yesus mengundang siapa saja yang untuk datang kepadanya. Dikatakan demikian dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini menghapus semua alasan kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Tuhan sudah mengundang kita, semua yang letih lesu, yang berbeban berat, mari datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Jadi tidak ada lagi orang katakan, aku tidak mau datang memenuhi undangan Tuhan, ya, karena aku orang berdosa. Tidak ada lagi kita katakan, aku adalah orang yang tidak patut diberikan kesempatan. Aku adalah orang yang rendah, aku adalah orang yang hina, aku adalah orang yang papa. Di hadapan Tuhan tidak ada itu. Tuhan sudah mengundang kepada semua siapapun tanpa ada satu perbedaan, satu dengan yang lain. Tuhan mengundang untuk datang kepadanya. Saudara-saudara, kasih Allah itu luar biasa lebarnya. Artinya tidak ada batasnya. Luar biasa panjangnya artinya tidak ada akhirnya. Luar biasa tingginya artinya tidak dapat ditukar. Dan luar biasa dalamnya artinya tidak dapat digoyahkan. Kasih dan sukacita yang diajarkan Tuhan Yesus rupanya meresap dalam diri Rasul Paulus. Apakah Paulus mengasihi Kristus? Oh tentu saja. Ya, tentu saja. Saudara-saudara, apakah benar pendapat kita itu? Apakah kita layak datang kepada Tuhan? Apakah kita juga berhak untuk mendapatkan kelegaan dari Tuhan? Apakah benar pendapat semua yang kita hadapi? Mari kita tanyakan kepada Tuhan. Apa pendapatnya dalam kitab Yesaya dikatakan? Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Domba yang hilang bukan hanya sekedar perumpamaan, tetapi juga merupakan pemberitahuan. Dan memberitahu adalah Yesus sendiri, bahwa Allah karena kasihnya selalu mencari manusia berdosa. Bahwa meski hanya satu orang saja, surga menjadi bersuka cita. Itulah kasih kita, sukacita Allah bagi manusia. Termasuk saudara dan saya juga tentunya patut mendapatkan kasih dari Allah sendiri. Kiranya firman Tuhan malam ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah begitu baik untuk kita. Kasih Allah tidak pernah terputus. Kasih Allah selalu ada bersama dengan kita. Kasih Allah dilakukan karena memang Allah adalah kasih. Kasih Allah dan sukacita Allah dapat kita nikmati. Marilah kita terus bersukacita. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam. Mari kita bersama-sama naikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang malam hari ini. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu juga malam hari ini yang mana mengarahkan kehidupan kami. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan.
Keringkali kami menyakiti hatimu maupun sesama kami. Biarlah Tuhan malam hari ini melalui firmanmu, Tuhan akan menguatkan kami anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk kehidupan pertumbuhan GKI Pakuwon. Biarlah bersama-sama membangun untuk program-program yang sudah dibuat. Baik itu pendeta, Yerusa, beserta majelis jemaat, komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, usia indah, maupun tim kedukaan. Apa yang sudah direncanakan di programnya, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Malam hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak musuh Tuhan yang sedang mungkin dalam keadaan sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memberkati untuk kesembuhan. Kami juga teringat akan mereka yang sedang dalam pergumulan, yang sedang ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, mendampingi, melindungi. Tuhan, kami juga malam hari ini berdoa untuk anak-anakmu di dalam studi Tuhan, yang sedang menghadapi ujian, yang sedang di dunia pendidikan. Biarlah Tuhan memberkati, walaupun masih dalam pembelajaran online, Tuhan yang akan menyertai setiap yang diprogramkan di dunia pendidikan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya presiden kami Tuhan, biar dapat memimpin menangani masa pandemi ini bersama jajaran pemerintahan, baik yang tertinggi maupun sampai terendah. Tuhan, biar pandemi COVID ini juga Tuhan, biar cepat berlalu. Kami berdoa untuk vaksin yang sudah ada Tuhan, biar beri kuasa-Mu dengan untuk usia indah, usia lanjut yang akan melakukan program vaksinasi Tuhan, baik di dunia kedokteran, tenaga medis, pendidikan, guru yang akan divaksin maupun kami bangsa dan negara Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan di dalam pandemi ini mungkin kesulitan ekonomi, korban PHK, pemutusan hubungan kerja, mungkin juga putus sekolah Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong, memberkati, memberi kekuatan bangsa dan negara kami bersama-sama mengatasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami serahkan kehidupan bangsa negara kami, kehidupan kami anak-anakmu, dan semuanya Tuhan di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang selalu menolong, memberkati kami sampai saat ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Marlina yang sudah menyampaikan firman-Nya, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan kami juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Nah, sebelum kita menutup kebaktian pada malam hari ini, mari kita nyanyikan PKJ 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kami beribadah. Dan biarlah Tuhan
kalau firman Tuhan sudah kami sampaikan, sudah kami pelajari bersama. Biarlah firman itu mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa taat dan setia kepada-Mu. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau adalah Allah yang mengasihi tanpa pamrih untuk kami orang-orang berdosa. Dan biarlah Tuhan kami memohon, kiranya Tuhan terus menuntun kami, mengarahkan hidup kami untuk kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah situasi pandemi yang belum juga selesai ya Bapa, tapi Tuhan terus berikan kesehatan kepada kami, keluarga kami, anak, istri, dan suami kami ya Bapa, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, karena kami memiliki Tuhan yang baik selalu ada bersama dengan kami. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing, untuk anak-anak kami masing-masing ya Bapa, di mana mereka yang akan memasuki ulangan mid semester ataupun ulangan-ulangan yang lain, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati mereka di dalam mereka secara online ya Bapak. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk senantiasa dapat menikmati pendidikan walaupun dengan jarak jauh. Tapi nanti pada waktunya Bapak, mereka akan kembali tatap muka, dan Tuhan juga persiapkan hati kami masing-masing untuk kami dapat mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa dalam surga, Engkau berkati setiap rumah tangga kami masing-masing dalam kehidupan kami. Biarlah sebentar kami pun akan meninggalkan rumah ini, ruangan ini. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai kami kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.